tujuan malam ni semata-mata untuk mengucapkan terima kasih, memberi penghormatan kepada Elephant Army dan semua penyokong-penyokong pasukan bola Pahang. Jadi ini satu sambutan, satu kita nak memeriahkan lagi suasana. Ceritakan sikit lah, mungkin selepas ni ada lagi program seperti inilah. Ya, saya akan teruskan program-program pertama ini, tapi dari dengan skill yang lebih kecil lah kepada daerah-daerah. Dan kita akan bawa piala, piala Malaysia, piala yang kita bangga. Dan kita akan atur program-program tu di daerah-daerah lagi. Okey, mungkin tentu boleh ceritakan sikit ya pasal perarakan yang Piala Malaysia ke daerah-daerah tu. Perarakan macam petang tadi, saya rasa lah, yang mungkin saya salah atau saya silap, kita ada perarakan menggunakan bas yang hop on dia panggil kan, yang begitu untuk berarak satu Kuantan. Seperti saya harap tradisi ataupun sembahan peradakan tadi dapat menghangatkan lagi kejuaraan kita. Secara peribadi, apa perasaan tu bila Pahang menang, dapat bawa kembali ke Pahang? Saya tak tahu macam mana nak cakap. Secara peribadi, sebenarnya ini semua untuk peminat-peminat. Saya sebagai peminat pun sama je macam apa yang mereka rasa. Nak pensan pun ada, nak menangis pun ada, nak ketawa pun ada. Seronok sangat. Saya tak tahu dalam satu perkataan, saya tak tahu apa perkataan yang boleh saya sebut. Terima kasih. Terima kasih, itu dah. Syukur, alhamdulillah.